Bribda Mahareza Rizki, adik kandung Brigadir J atau Joshua Huta Barat, menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa Barada E atau Richard Eliezer. Di hadapan majelis hakim, Reza menceritakan dihalang-halangi seorang kombes untuk melihat jenazah sang kakak sebelum dimasukkan ke dalam peti. Mengingat kejadian tersebut, Reza langsung menangis. Kala itu, dengan sekuat tenaga, dia memohon untuk melihat jenazah Joshua. Reza mengaku lupa dengan sosok kombes tersebut saat ditanya hakim. Reza baru bisa melihat jenazah Joshua saat dimasukkan ke dalam peti usai dilakukan otopsi. Bahkan Reza sempat meminta izin kepada polisi yang dipanggilnya komandan untuk menggendong jenazah kakaknya. Lagi-lagi permintaan itu ditolak. Reza sempat cekcok dengan komandan itu. Sampai akhirnya datang Hendrik, teman Reza, yang mencoba menenangkan dan meminta dirinya untuk bersabar hingga diizinkan. Akhirnya Reza bisa melihat jenazah Joshua saat berada di dalam peti. Reza sempat berdoa lalu meninggalkan ruangan.